Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Astri. Hari ini saya akan membuat tempe goreng dengan bahan-bahan yang sudah saya siapkan. Ada tempe, daun bawang yang sudah dipotong-potong, kemudian ada tepung terigu, dan juga garam. Siapkan tepungnya, berhubung saya menggunakan tempenya semua sedikit, maka tepungnya juga akan sedikit juga. Di sini saya menggunakan 5 sendok tepung terigu. Kemudian masukkan garam juga dikira-kira saja, sedikit saja, ini kira-kira setengah sendok teh. Tuang air untuk membuat adonan. Diaduk sampai merata. Kira-kira adonannya sampai seperti ini, tidak terlalu encer, juga tidak terlalu kental. Kemudian masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong dan diaduk hingga merata. Bumbu yang saya pakai di sini hanya pakai garam, karena memang di sini saya tidak pernah menggunakan penyedap rasa. Kemudian panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kemudian kita goreng tempenya satu persatu. Balik agar tingkat kematangannya merata. Ini warnanya sudah agak kecoklatan yang satu sisi. Ini warnanya sudah agak kecoklatan, berarti sudah matang. Untuk tingkat kematangan, kebetulan saya lebih suka yang warnanya sampai agak kecoklatan. Dan inilah tempe gorengnya sudah jadi, dan akan lebih enak jika dimakan dengan cabai rawit.